Halo gamer, selamat datang kembali di channel Solujay Gaming. Oke guys, kali ini gue akan nge-review ya, sekaligus berbagi kepada kalian updatean terbaru dari game FTS 2025 guys ya. Gimana pastinya di sini untuk pemainnya udah update yang terbaru serta jersey dan ada promosi klub baru ya di tiap-tiap liganya guys. Nah, sebelum lanjut untuk review gamenya, alangkah baiknya buat kalian yang baru bergabung di channel ini udah di subscribe dulu dan aktifkan juga notifikasinya agar ketika gua upload konten-konten terbaru kalian tidak ketinggalan. Dan biasakan juga buat kalian ditonton videonya sampai selesai. Oke guys, kita langsung saja coba review game FTS 2025 ini guys. Let's go. Nah guys, seperti ini ya tampilan awal dari game FTS 2025. Oke, di sini kalian bisa main beberapa mode ya guys ya. Seperti main liga guys ya. Main liga, di sini juga bisa kalian main karir mode ya. Di sini juga bisa main karir mode. Nah, bisa main manager mode juga ya. Ya, karir mode, manager mode, di sini kalian juga bisa main seperti liga Inggris. Kemudian Skybet, Ligue 1 ya, atau Liga Prancis, ada Serie A, kemudian ada La Liga, serta liga-liga yang lain guys ya. Nah, kalian juga bisa main menu cup dan menu liganya ya. Sini ada turnamen mode. Nah, kalian bisa main Liga Inggris ya, seperti ya main Liga Inggris, kemudian cupnya yaitu FA Cup atau Coppa Prancis, Coppa Italia, Coppa del Rey, dan kalian juga bisa main Liga Champion ya di sini ya. Tuh. Serta kalian bisa main Euro juga, guys. Pastinya. Serta ada AFC juga. Kemudian ada Euro Fan Public, serta ada Piala Dunia juga ya di sini. Tuh, kalian bisa main, guys. Untuk menu cup-nya. Nah, sekarang kita coba review untuk pemain-pemainnya ya. Di sini kita masuk ke kustomisasi. Nah, di sini kita masuk langsung ke English Premier atau Liga Inggris ya. Nah, di sini kita masuk ke Arsenal. Nah, di sini untuk jersey-nya Arsenal sudah yang terbaru ya, yang 2024-2025 ini. Nah, pemainnya di sini juga udah yang terbaru. Nah, di sini pemain-pemain yang baru itu ada siapa nih? Calafiori ya. Calafiori juga pemain baru dari Arsenal guys. Kemudian ada ini nih, Lajinka ya, pemain baru dari Arsenal. Serta di sini juga ada Chelsea. Nah, yang di sini udah ada tim promosi ya, FC Town ada promosi, kemudian Leicester City juga, serta Crystal Palace ya, yang sudah promosi ke Liga Inggris guys. Nah, kita cek FC Town di sini pemainnya ya. Apakah ada pemain Indonesia nya siapa guys? Akan Bagot, kita cek ya. Oh, nggak ada guys ya, nggak ada Akan Bagot di sini guys, di FC Town ya, sayang banget guys. Dan di sini Manchester United ya, jersey-nya tuh udah yang terbaru. Manchester City, sini ada Tottenham ya, Liverpool, di sini untuk jersey-nya udah yang terbaru guys. Ini kita cek ya pemain baru dari Liverpool, apakah ada yang baru guys di sini. Nah, ini guys, Stefan Bajetic ya, Gordon, pemain baru ya, Bedoak, Obek ya, pemain baru dari Liverpool guys. Kita cek di sini untuk Manchester United ya, pemain barunya guys, ada siapa guys ya pemain baru dari Manchester United, siapa tuh guys pemain barunya guys. Nah, ini Leni Yoro ya, Tiahiton. Nah, ini guys, Iswa Jerji ya. Oke, kita cek lagi yang lain. Kita masuk ke La Liga dulu guys. Kita masuk ke Barcelona ya. Barcelona nih, untuk jersey-nya ada yang terbaru juga guys ya. Ada Fauku Barsi. Kemudian siapa lagi guys? Hector Ford ya, Inigo Martinez. Oke, pemain baru di Barcelona ya itu ya. Kita cek ke Real Madrid di sini. Jersey-nya nih guys ya. Jersey Real Madrid udah yang terbaru juga guys.
Di sini ada Kylian Mbappe ya. Kemudian ada si Endrick guys ya, pemain baru dari Real Madrid guys. Sekarang kita cek lagi di tim yang lain, kita coba cek ya di Serie A. Nah, ini Serie A ya. Jersey-nya juga yang terbaru semua guys ya. Mantap banget kan? Ini pemain baru dari Juventus siapa guys di sini? Nah, ini pemain baru ya. Turam ini guys. Oke guys. Nah, ini juga ya, Como udah ada Como ya. Tim promosi. Kita cek ya di Como ini. Kemudian kita cek lagi. Nah, Venezia ya. Kita cek Jay Ijes, apakah ada Jay Ijes guys? Mana Jay Ijes? Kok enggak ada Jay Ijes ya? Di Venezia guys. Wah, sayang banget nih. Kayaknya belum di-update ya untuk Venezia, enggak ada Jay Ijes-nya guys. Oke, sekarang kita coba ya untuk review gameplay-nya guys. Let's go ya, kita main mode biasa aja langsung. Di quick match ini gue pilih Real Madrid sama Manchester United guys. Let's go ya, kita coba mainkan gamenya guys ya. Oke, let's go. Wih, mantap ya. Jersey-nya udah yang terbaru guys. Mantap ya untuk pemainnya juga udah yang terbaru di sini ya. Oke, langsung aja kita coba ya review gameplaynya dari game FTS 2025 ini guys. Let's go. Kylian Mbappe langsung jadi striker ya, nomor 9. Oke, mantap. Mbappe langsung. Ya, Kylian. Alah, masih bisa diblok guys. Anjay, hampir aja guys. Masih bisa diblok ya. Ini tuh gamenya seru juga guys ya, untuk gameplaynya guys, mantep. Hampir guys. Masih sulit guys untuk cetak gol ya, padahal peluang udah banyak gitu. Vinicius, akhirnya gol guys. Vinicius Junior, gigi akhirnya ya. 1-0 guys. Alah, tiang lagi guys. Aduh, oke, kita lanjut ke babak kedua ya. Let's go. Alah, keblok. Oke, mantap. Akhirnya Vini Mbappe ya. Mbappe cetak gol, guys. Gigi 2-0 guys ya. Akhirnya. Wah, mantep, Bellingham sekarang guys. Anjay. Kamavinga, alah masih bisa diblok. Anjay. Kamavinga, kita coba replaynya, lihat ya. Ini Kamavinga. Wah, terlalu bernafsu guys. Kamavinga guys. Oke. Masuk nih. Alah. Vinicius Junior, gigi cetak brace ya. Vinicius. Mantap, selebrasi Ronaldo guys. Yang nunjukin paha ya, selebrasi Ronaldo. Mantap. Akhirnya Mbappe, alah masih bisa diblok.
Oke, masuk nih. Gol. Malah. Masuk nih. Gol. Alah. Hampir, guys. Mundur. Buang saja. Lah. Aduh, terlalu keras, guys. Makanya, guys. Oke, menang guys ya 4-0. Ternyata di babak kedua MU dibantai ya. Oke guys ya, mungkin sekian videonya. Inilah game FTS 2025. Kalian bisa cek langsung gamenya di pin comment. Dan jangan lupa ya untuk di subscribe, like, comment, dan share. See you next time, bye bye. Jai, langsung man of the match. Bye guys.